Baik itu Palembang. Itu ya. Ini ya kopinya bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mop Channel ya. Hari ini kita ngevlog. Ini ya. Di pohon kopi. Kopi lagi. Ini kita akan petik kopi buat bibit ya. Jadi tutorialnya seperti ini. Kita ambil bibit kopi ya. Kopi itu bijinya dua ya. Ini kita buktiin. Oke, ini kopi ini. Dan mata semua. Ya, ini kopi ya. Kopi itu bijinya dua ya. Satu lagi. Jadi kopi itu bijinya dua. Yang kita ambil itu yang buat bibit itu yang bagus, yang bijinya dua ya. Kalau bijinya satu, itu nggak kita ambil bibit. Nih, kayak ini ya. Ini satu ya. Bijinya satu ini. Buktinya bijinya satu. Tapi kalau bijinya dua, kita ambil. Ini dua bijinya ya. Kita buktiin ya. Ini bijinya dua. Itu dua. Jadi ini buat bibit ya. Seperti itu kalau untuk milih bibit. Tapi ini bibit yang bagus. Dan sudah matang rata ya. Kita lihat ya, kita tutorial ambil kopinya ya, petik kopinya gimana caranya. Let's go. Ini ya kopinya ya, kita perhatiin. Kalau untuk buat bibit itu yang kita ambil itu yang kayak gini ya. Merah ya. Yang bijinya dua ya. Seperti ini. Ini buat bibit ya, sudah bagus semua, sudah matang rata ya. Ini kopi Palembang ya. Ini penghasil kopi terbesar di Indonesia itu Palembang. Jadi penghasil kopi yang terbaik itu Palembang. Itu ya. Ini ya kopinya ya, bagus ya. Ini luas ya kebunnya. Luas banget, ini ada juga ya. Ini ya, kita ambil yang bagus itu yang bijinya dua ya, gitu. Alhamdulillah ya, buahnya ya, ya harganya sekarang sudah lumayan ya. Alhamdulillah sekarang semoga aja harganya tetap tinggi ya, ini ya, kopinya ya. Oke, tampakannya ya. Kopinya kita ambil lagi ya. Ini kopi itu ternyata bijinya dua. Itu ya, bagus kan. Ini ya, ini kopi Palembang ya, asli Palembang. Palembang itu penghasil kopi terbesar di Indonesia ya. Tuh. Bagus banget ya. Kita ambil lagi ya buat bibit ya. Ini buat bibit. Kita pilih yang bagus banget ya. Kita ambil. Bagus kan, kayak cherry ya, merah 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 ya kopinya. Ini lagi ya, ya merah kopinya ini.
Ini ada bonya. Kita lihat lagi. Nah, merah semua ya. Ini. Jadi yang merah kayak gini kita ambil bibit. Kita ambil yang G2 yang sudah luar biasa ya. Tuh ya. Nah, ini semata semua ya. Ini juga buat bibit. Bibit ya. Nah, ini buat bibit seperti ini ya. Semaikan. Sekarang ini harga kopi, waduh, itu ya. Ini juga sudah tandain harganya. Bagus ya. Kopi. Ini kopi Palembang asli ya. Ini pemilik Surya Bibit. Jadi yang gede nih ya. Yang gede banget. Yang buat bibit ya. Ini kan bibit kita. Jadi ini kan ini kopinya ya. Rupanya semut ya. Bagus ya. Bibit yang biji dua ya. Ini biji dua. Kalau dia kayak gini ya, kelihatan kan, ini bijinya satu. Tapi kalau yang seperti ini, biji dua ya. Ya, alhamdulillah cuaca panas banget ya. Alhamdulillah ya. Ini sudah matang semua ya. Seperti ini sudah matang semua ya. Kopinya sudah matang semua. Ini sudah bisa dipanen semua ya. Sudah matang semua.